dan adalah tempat jatuh wajib daripada tempat kerajaan raja-raja, seumpama cermin bagi muka. Tempat jatuh, tempat duduk wajib. Kedudukan seorang menteri di sisi raja-raja macam mana? Dia kata umpama cermin. Tempat wazir, tempat seorang menteri di sisi seorang raja. Tak mana dulu dia? Dia macam cermin raja. Kalau nak tengok raja tu bagus atau tak bagus, tengok wazir dia, tengok menteri dia. Kalau menteri dia tak bagus, raja tu tak bagus. Ni kita kata menteri bagus, menteri tak bagus, raja bagus. Sebab apa yang diletakkan di sini? Dia kata menteri itu cermin bagi raja. Sebab menteri apabila dia meletakkan satu-satu keputusan, dia akan jumpa raja dulu untuk raja meluluskan. Raja ni yang hidup di dalam penuh kenikmatan, kesenangan, dia kira, dia ingat rakyat dia semua senang. Tak perlu ni. Okey, sekarang kita naikkan cukai diam-diam. Okey, lulus tak banyak mana 2 kupang je. Tak banyak mana 15 dik saja. Bagi seorang raja, benda tu murah. Sebab dia dia kaya. Berbeza pada penerimaan rakyat. Bila rakyat ni, dia jadi bebanan untuk dia. Menjadi bebanan untuk rakyat, tu yang duduk buat demonstrasi tu. Yang duduk buat macam-macam. Yang duduk mengumpat dekat raja, mengumpat dekat menteri. Jadi dosa dekat kita tu lah. Ini dosa bila kita mengata sesuatu kepada mereka yang mereka tak buat. Jadi fitnah. Bila kita kata yang mereka buat, jadi mengumpat. Kita ni berdosa dalam hari-hari, kan? Tetapi dosa kita itu datangnya daripada perbuatan mereka. Itu yang kita akan fitnah. Nah, kalau mereka tak buat perangai, kita tak kata. Okey, tengok pula kepada sisi rakyat. Ada rakyat tu hamba lalu mana pun tak kena. Tukar menteri, tukar pun dia tak kena. Tukar pun tak kena. Habis apa yang kena? Yang kata apa? Dia dengan Allah Ta'ala pun dia tak kena selalu, kan? Yang maha sempurna itu Allah pun dia tak kena selalu. Tambahlah dengan manusia, dengan manusia biasa. Itu mencerminkan sifat rakyat pula. Tapi oleh kerana ini dia tumpukan kepada raja, maka kita cerita pak raja. Jadi dia sebut di sini, dia kata wazir ataupun menteri itu adalah cermin kepada raja, ikut pemerintahan. Kalaulah kata pemerintahan itu adil, maka rajanya adil, sebab dia menerima semua. Tapi ada juga menteri yang derhaka, yang mana dia pergi tanya raja, raja tak setuju, dia tak ikut kehendak raja. Dia tak ikut apa yang raja larang, tapi dia buat keputusan mengikut akal dan nafsu dia dengan dinasihati oleh kuncu-kuncunya. Mala'ah ni. Mala'ah ni maksudnya kuncu-kuncunya. Dia tersalah raja tak tahu apa, bagi dia duduk di atas tahta tu sengat-sengat, bagi kekayaan negara dekat dia, dia duduk diam lah. Kita yang di bawah ni memerintah dengan diwakili oleh seorang ketua, itu wazir ataupun menteri. Ada juga negara-negara yang macam tu, yang menafikan hak seorang raja, lalu segala keputusan duduk di tangan menteri. Dan ada juga yang dia jadi cermin. Yang jadi cermin subuh-subuh. Hang jalan, aku jalan. Hang senyum, aku senyum. Hang teriak, aku teriak. Hang cabut kini, aku cabut kini. Ada juga. Yang dia masukkan sini macam tu lah. Yang memang jadi cermin. Raja kata macam tu, menteri terima. Raja kata macam ni, menteri terima. Tidak menteri kata macam ni, raja kata laksanakan. Raja perintah laksanakan. Ada juga macam tu. Dan mana dia kata, seperti tiada melihat padanya, tiada dilihat akan keelokan mukanya, dan jahatnya dan kecelaan. Dia kata seperti dia kata, kalau tak tengok di cermin, tak nampak. Tak nampak lah. Kalau tak tengok, tak nampak. Kalau dia tengok, nampak. Nampak lah. Bila dah tengok, maka akan kelihatan lah segala hak tak elok tu. Bila tak tengok, tak nampak lah hak yang tak elok tu. Bila sama-sama renung, renung, kumpul renung, macam kita dah tengok cermin lah. Dia boleh kutip macam-macam yang ada atas muka tu lah. Lepas tu belik badan pula, tengok depan,
tengok sisi, tengok belakang, kali-kali sejuk aku ni, tengok potongan badanku cantik. Nah, cermin ni ada warna tiga, hak di depan, hak sekerak ni, hak di tepi, hak yang terus ke bawah tu, hak belakang untuk tengok bahagian belakang. Duduk dalam bilik, cermin tangan ni awak tengok sekerak. Sekerak macam mana? Pergi tengok hak semua. Oh, no. Hak semua ni kena repair sikit. Tengok belakang-belakang. Oh, belakang ada kelubi-kelubi sikit. Dia, bila kita tengok, maka akan kelihatan lah. Tu dia kata, kalau tak tengok, maka tiada melihat dia akan keelokkan mukanya. Tak tengoklah segok ke tak segok. Tak adalah dia perasan sendiri. Yang ni pergi tengok. Tengok-tengok cermin tu dah ada senyum. Segok aku ni. Dia syok sendiri dah. Malu ke Allah nak? Malu ke Allah, malu ke Allah. Ha? Jangan sesekali kita puji diri kita dengan rasa takabur. Haram. Haram nak? Tetapi boleh puji dengan memuji Allah. Alhamdulillah Allah bagi aku. Ha? Aku ada mata yang boleh melihat, hidung yang boleh menghidung, telinga yang boleh mendengar, mulut lidah yang boleh berkata-kata. Jadi boleh puji. Tapi puji, puji Allah. Jangan puji diri sendiri dengan takabur, itu hak, itu haram. Ha? Haram. Dia jadi main satu sifat dalam diri kita, dia membuat dia akan berkumpul penyakit-penyakit hati. Ta'ajub. Ha? Takabur. Ta'ajub ni, rasa ta'ajub pada diri sendiri. Ini sedok yang aku ni, putih debu, kulit lincin halus. Muka bulat-bulat pun nama. Tak sabuk dia, tak sabuk dia. Itu takabur. Dan itu adalah hak haram. Jadi dia nak cerita di sini. Kalau raja yang jenis tak suka pandang cermin tu, dia tak nampak lah, tak elok di dalam pemerintahan wazir dia. Ya, bila aku dah bagi kat dia mandat, aku dah bagi jawatan kat dia, biarlah dia tak, biar hambuatlah. Ha, tu masuk aja yang tak mahu tengok cermin. Bila tak tengok muka dia, dia tak nampaklah segala kecelaan. Yang mana yang tak elok yang dilakukan oleh menteri dia. Tapi kalau dia rajin belek, dia akan jumpalah kecacatan dalam pentadbiran yang dilakukan oleh menteri dia. Demikian lagi dia kata, sultan tiada sempurna pekerjaannya melainkan baik akal wazirnya dan sihat fahamnya dan bersih hatinya. Takkan sempurna satu-satu sultan, satu-satu raja, satu-satu kekuasaan selain dia kata, selagi menteri itu akal dia tak baik. Kalau akal dia kira nak bagi perkena rakyat saja, kita nak cari di mana ni? Kita ambil dua rakyat. Kita nak buat macam mana ni? Kita ke rakyat. Kita naikkan cukai tu. Kita naikkan cukai ni. Tak apa, rakyat kita duit banyak. Kita kutip dekat mereka ambil. Nah, rakyat ni susah payah lah. Susah payah demi untuk negara tak tak bayar, kena denda. Nah, saya ingat ada seorang ustaz pun, saya kesian sangat dekat dia. Dia habak, dia kata, dia saman ada 3,000. Dia nak pergi periduk rotek, dia tak boleh. Dengan sebab saman dia ada 3,000. Saya kata, banyaknya saman. Dia kata, himpun. Pasti tu lah. Kan, bila himpun. Jadi banyak lah, macam-macam cacau marba lah. Tu dia kata, anak ada 7. Dia mengajak sahaja. Isteri dia buat pinjaman bank, muflis. Dia duk kena bayar hak muflis pun lagi lah. Lepas tu, mana nak tanggung keluarga lagi. Lepas tu dia kata, macam mana nak bayar hak saman ni? Tapi sebab dia sebab himpun terlampau lama, kena tu pi bayar tu je lah. Kalau kita mesti kalau kena tu pi bayar tu tak, tak tahu lah. Jadi saya kata, minta lah kan sekarang ni yang boleh buat rayuan, compound dan sebagainya. Dia kata, nak pi buat rayuan kena bayar. Kan? Dia terkumpul dengan begitu lama. Lepas tu, bila dia tak boleh nak pergi perhidup, lesen pun tak boleh nak perbaharui, rotek pun suruh tak boleh nak perbaharui. Dia nak main saman, bertimpa-timpa. Saman, ya Allah. Lepas tu, di antara yang dia nak marah, marah kerajaan. Benda ni tak boleh lah nak pergi marah. Silap-silap kita juga, kan? Lepas tu, okay. Itu kalau kita tengok dari sudut lara, lengainya, nanganya, menyebabkan benda tu jadi tertunggak-tunggak jadi banyak. Kalau macam kita, awal-awal sekali kita hampuk dia dulu lah.
Pasal apa ambil pergi lama-lama? Bila ambil pergi lama jadi banyak. Bila banyak kita tak mampu. Dia kata tak salah bayar apa-apa. Dia kata mengkayakan kerajaan. Sebenarnya kerajaan tu dah sedia kaya. Yang susah ni kita. Maka dengan sifat, dengan sikap kita yang suka lalai ini menyebabkan jadi kita lagi-lagi susah. Ha? Bila dah tak boleh periduk segala, orang buat roadblock. Kena lagi. Kena lagi, kena lagi, kena lagi. Bila dah selesai kena lagi. Kan? Sian lah. Sian bila kita tahu kata dia tu susah. Ha? Tapi atas sifat, atas sikap kita juga. Ha? Okey. Kalau bagi seorang raja, takat-takat 3,000 tak ada masalah. Betul tak? Kan? 3,000 dia kata. Sekali dia pulak makan tengah hari pun 3,000. Tahu? Ha. Sekali dia pulak. Dia kan? Kalau dia keluar api, macam lawatan-lawatan rasmi dia tu bukannya payah dia minyak, betul tak kena. Kemudian kalau dia kata dia nak pergi makan tengah hari, dia satu-satu karya tu. Karya tu kena sediakan makanan, bukan nak sediakan. Raja makan tak banyak-banyak. Ayam main-main sama dengan piring-piring. No? Kita tumpang-tumpang sekaki tu nak makan juga takkan nak biar raja seorang makan. Okey, sekali-sekali lawatan dia pergi buat dia nak makan tengah hari saja. 60,000, 70,000 dia habis setahun. Ya? Kalau satu-satu majlis rasmi yang dia nak main, ya? Di antara 200,000 hingga 300,000. Kalau satu-satu majlis, okey, majlis ni akan dirasmikan oleh yang di Pertuan Agong. Siap 300,000. Ha. Itu kalau kata dia nak main tempat cokil-cokil. Saya tak cerita dia nak pergi tempat yang elok-elok lah. 300,000. Itu tak kira penginapan dia, nah, tempat duduk dia. Itu yang dihitungkan. Okey, bagi seorang rakyat yang susah, beban tak? Beban. Kita nanti fikir, kaya je raja tu, no, sekali makan tengah hari, sampai habis 300,000. Biar raja lah. Bukan. Biar rakyat tu kena denda tu lah. Ya? Pasal apa? Hanya-hanya. Pasal tu hanya hidup tu. Ya? Macam orang yang buat yang hutang dengan bank kan? Bila kita hutang dengan bank, dia hebat lah. Kalau lebih tarikh kita tak boleh bayar, bunga naik kan? Kita lambat lagi bayar. Bunga dia hari-hari kan? Naiklah berbunga-bunga. Daripada bunga, maka jadi buah. Itu jadi pokok, jadi besar. Ya? Bila jadi besar, jadi masalah, jadi bebanan. Nak mengelakkan daripada dia berbunga, bayar tepat pada waktunya. Mungkin nak beli cash, kita tak mampu. Kalau yang mampu tak ada masalah, bukan bayar cash. Maka dia terhindar daripada riba. Tapi kalau yang tak mampu, maka dia terpaksa berhutang. Bila bayar secara ansuran, maka terpalit dengan riba. Bila terpalit dengan riba, ini yang kata berbunga-bunga canggah. Maka macam mana kita nak menghindarkan agar kita ni tak terus nak kena. Dahlah dalam pinjaman tu dah dikenakan dah. Kemudian bila lewat bayar, dia kena lagi. Dia jadi bertimpa-timpa. Masalah ni. Ya? Lepas tu, kita kerja nak bayar tu. Nak mengelakkan bayar tepat pada waktunya. Okey, kalau yang ada duit tak ada masalah, tepat waktu dia boleh bayar. Tapi yang tak ada, yang dia nak tunggu, sak tunggu, nak turun, tak turun main lagi, sak pun tunggu, tak sampai, tak nak. Itu yang menyebabkan tertunggak-tunggak. Okey. Kita kembali balik kepada wazir yang tak tahu pun. Ha? Tadi raja tahu segala bila dia cakap cermin. Kan? Wazir yang tak tahu apa. Dia kira untuk memajukan negara buat sekian-sekian. Itu dia nak mengatur. Nah, mengatur nak menghimpun kekayaan negara. Dia nak kumpul kekayaan negara, dia nak bagi balik kepada rakyat. Nak bagi naik gaji. Nak bagi itu, nak bagi ini. Nak dapat ke mana? Karau dulu. Karau dulu ke rakyat ni. Nah, kita melambung-lambung lah. Macam mana tu hak yang kena GST? Habis GST dia main SST. Serupa tu. Serupa tu, dua-dua tu serupa. Lagu kira cara saya yang bodoh-bodoh ni. Kan? Benda tu serupa je. Ha? Kok mana pun, kita yang kena. Maka membayarlah. No? Kita ni ingat, butuh ingat. Hang ingat, kahang tak ingat, kahang kena bayar. Ha? Hang tetap kena bayar. Mak tak mahu, kita perlu benda tu. Kita kena beli.
bila kena beli, hang wajib bayar. Dah lah bayar dengan harga tu. Ada lagi potongan dia lagi kena. Tu ayat marah sangat. Ha? Ayat marah sangat. Mai kau mana? Berputar kepada menteri. Menteri pun dia adalah nak atur negara, nak pergi. Tu kata kita tak boleh nak kata dekat dia. Cuba kita pergi jadi Perdana Menteri bangsa. Dalam tak jadi menteri pun rambut lurus sampai tinggi kulit kepala. Cuba kalau jadi menteri. Bila ayah tu. Ha. Kira tu Dr. Mahathir tu kuat tu umur 95. Tahun ni 95 je lah tu. Dia kuat kalau kita 95, saya ingat kalau hidup lagi pun duduk belantin dia dalam rumah. Tapi dia kuat tu, alhamdulillah Allah bagi dekat dia kan. Kalau kita ni duduk belantin, tambah nak jadi menteri. Mungkin tidak lah. Mungkin tidak. Nak jadi kepala rombongan pun aku berak air dah. Tambahlah nak jadi. Nak jadi menteri. Kerana orang macam-macam. Ha? Kerana manusia macam-macam. Lepas hamba kita, dia akan tanya lagi. Kita baru sudah beritahu ni. Dia tanya lagi. Dia tanya lagi. Okey, kita tanya. Ada nak tanya? Tak, tak ada tanya. Tak lagi dia ditanya. Masa kita tanya tu, nak tanya? Dah tak tanya. Tak ada apa. Tak lagi dia main personal. Dia tanya. Allah macam cerita duduk dalam satu grup WhatsApp yang tak ramai mana orang pula. Jangan bubur dalam sini, kata ketua. Bubur juga. Aku nak bubur lah, kata apa. Jadi ini bukan senang lah. So juga lah nak tegur. Lagi terasa hati. Kan? Nak pergi secara bersenang pun lagi terasa. Lepas tu ambil api lah. Biar orang yang baik-baik. Awak ambil dia macam tu. Awak ambil dia macam ni. Nah? Ada juga macam tu lah. Saya tak buat? Bersabarlah. No? Ha, bersabarlah. Kita hidup ramai-ramai. Memang macam tu lah. Memang macam tu. Sebab apa? Kita tengok ada yang kaki bodek ada lah. Alhamdulillah. Aku pun macam tu kata. Katakan kepada dia kita, aku pun macam tu. Aku tak sempurna. Jadi dengan ketidaksempurnaan aku, maka aku kena terima ketidaksempurnaan orang lain. Ha? Nak sempurna kan? Kita baliklah duduk di syurga. InsyaAllah nak. InsyaAllah kita nak baliklah nak. Tak tahu bila nak. Macam-macam Allah Ta'ala hantar tau. Kalau kita tengok di Amerika tu, lepas hutan dia pun terbakar. Teruk hutan dia pun terbakar. Dia pun kena pindah habis. Ha, hutan yang terbakar. Pasal apa rakyat kena pindah? Kena pindah, tak boleh duduk. Udara tercemar, dia pun sakit punya teruk. Bila nak pindah, dia pun kan kita tengok perjalanan dia pun punya teruk. Dia pun nak keluar daripada perkampungan dia pun. Kita bagi contoh pula Pinang lah. Kalau dah terbakar, kita kena pindah, kita nak lintas lah. Jambatan. Ferry, siapa boleh berenang? Hantera macam mana pun tak boleh nak berenang laut tu. Ha? Ha, masa tu habis pokok-pokok buluh pun nak pergi terbang nak buat rakit. Terbakar habis nak terbang apa? Lepas tu, stesen minyak pun habis. Kau pakai isi minyak. Bila dah KM guna minyak banyak? Susah nak pula. Ni mereka lagi kesian kat mereka lah. Tersandar kereta tengah jalan, nak tolak tak boleh. Kereta nak bergerak pun tak boleh. Ha? Rosak habis macam tu. Dalam badan tu lepas-lepas elok terlepas. Allah Ta'ala tak main nyamuk pula lagi. Nyamuk besar-besar main. Gigit ni dia nak berlembu-lembu. Allah Alam tu apa penyakit. Macam-macam Allah tak. Dan kita yang ingat lah Malaysia bagus. Malaysia semua beriman, beramal soleh. Dah, dah. Dia main, tempeh-tempeh tu dia main dekat kita dah. Jadi, yang perlu kita lakukan selain daripada berdoa pada Allah Subhanahu wa Taala, yang tu kita ada satu-satunya dia. Kita tak ada orang lain nak minta tolong. Selain daripada memohon ampun di atas dosa-dosa yang banyak sangat kita buat, dosa seluruh muslimin dan muslimah, jangan lupa selitkan seluruh muslimin dan muslimah. Yang kita doa minta ampun kita seorang-seorang lah, nah, penyakit yang baik kat hangga, nah, seluruh muslimin dan muslimah. Janganlah lupa berikhtiar. Tak apa kami berdoa. Kami pagi-pagi baca selawat tahfidiyah tak apa lepas ya. Janganlah tawakal tanpa ikhtiar. Nah. Selain daripada berdoa, kena ada ikhtiar. Mula berdoa, kemudian berikhtiar. Berdoa lagi. Nah. Sebab kita ada satu ikatan yang kukuh kita dengan Allah. Bala sedang menghampiri. Nah, bala sedang menghampiri.
cuma tengok manusia tu nak sedap ke tak sedap. Hak yang duk tak sedap tu, dia kira duk post saja. Post dengan tu pun. Dia dah macam tu juga. Ha? Kita ambil setiap sesuatu berita, ambil kesedaran, ambil kebaikan dan tindakan apa yang patut kita buat. Yang ni, bila main bala, marah kat menteri. Marah kat raja. Ha, ni bala mana ni menteri lu tu. Dah tengok diri kita balik. Ha? Tengok diri kita balik. Elok tak mana, tak elok tak. Perbaiki diri kita. Adalah mustahil untuk kita sebagai rakyat kecil memperbetulkan raja dan menteri. Betul tak? Kita tak boleh nak telefon satu nak telefon menteri. Awak apa lagi? Itu bukan hak kita. Kita tak mampu. Telefon dia ada untuk telefon dia ada. Saya nak bagi dia tak ada. Bacalah saya ada. Nah, saya nak masakkan raja saya. Ada lah. Kita tak ada. Kita tak ada semua tu. Nah. Jadi, kita tahu kita ada satu raja. No? Malikinas, raja sekalian manusia. Nas itu manusia. Raja sekalian manusia. Tak apa, tak aku nak repot kat raja aku. Raja kita, raja di hati, raja di dunia, raja seluruh alam, raja yang mentadbir langit dan bumi. Tak aku nak repot kat raja aku. Boleh tak? Boleh. Ya, cari Allah. Ha? Dan kita berkhitiar. Nampak sultan itu memang tak sempurna. Yang maha sempurna adalah Allah, berdoa lah. Nah, jadi sebagai rakyat, kalau dibebani dengan cukai yang berbagai-bagai bebanan cukai yang kita tanggung, maka berdoa lah pada Allah Ta'ala. Permudahkanlah untuk aku membayar. Kalau jadi rakyat yang baik, tak apalah hamba apa pun, aku ikut saja. Kita ni bangkang ataupun tak bangkang, kita tak kena. Betul tak? Marah, ingat benda pun, kena juga bayar. Bayar. Nak bayar. Minta Allah Ta'ala tafrijiah, permudahkan. Ha, kalau rasa susah, permudahkanlah ya Allah. Okey, ada orang bagi nasihat kan pasal isu minyak naik. Turun. Kalau nak tumpuk minyak, nak bagi dapat banyak, malam. Jangan harap berapa ringgit. Berapa ringgit? Pergi bubur malam-malam, dengan cuaca sejuk. Macam minyak tarik. Cuaca tengah sejuk, minyak tu tak buat perlu. Ha? Lepas tu jangan habak berapa ringgit, habak berapa? Ha? Berapa liter? Habak berapa liter? Sumpahlah, bela sangat kan kita ni. Nah? Jangan habak RM30, RM50, habak 15 liter. Sumpahlah, dah yang sen-sen tu kita dapat kat dia. Agak-agak lah hang dah ajak aku tak reti ni lah. Tak reti pun boleh fikir juga lah kan. Bubur malam-malam, dia bila tak panas dia tak wap lah keluar. Sebab minyak tu dia wap. Masa duduk bubur tu dia akan keluar. Mana hari lah dia nak wap keluar sampai habis satu tank tu kan. Tak tahu mana pun dia wap keluar tu kan. Kena bayar? Bayar tetap kena bayar. Ha? Tapi itulah kata nak, kuasa rakyat tu ada apabila kita bersatu nak. Okay. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak nak. Dalam kita bersatu, kita hanya puja Allah. No? Kita menjalani kehidupan kita dengan aman dan tentera. Kan? Alhamdulillah, Allah permurahkan segala rezeki, melimpahkan pada kita. Tak ada yang sampai nak kena pergi gadai kain baju semua kena jual. Itu buat pun tak laku kain baju lah. Tak laku. Semua orang tak mau pakai dah. Itu jual baju delong lah. 2 kupang selai. Tak malah rumah aku dah ada. Tinggi bumbung lah. Dia 2 kupang lah. Tak malah 2 kupang pun aku tak mau. 1 kupang pun aku tak mau. Bagi saja pun aku tak mau. Kan kadang orang main bagi kain baju sampai 2-3 kotak. Dia tak malah dalam rumah jadi tilam lah. Punya banyak. Nah. Bagi saja pun tak apa sampai tahap tu punya makmurnya. Syukur nak, syukur. Ini bermakna wazir, menteri kita dan juga raja kita itu dilimpahi rahmat Allah. Maka rahmat itu sampai kepada rakyat, sampai kepada rakyat. Cuma biasalah manusia, itu dia abang. Sultan tak sempurna. Raja tak sempurna, adalah kesilapan-kesilapan. Macam mana kita, macam tu juga mereka. Jadi kesilapan itu diperbetulkan. Itu yang bunyi segala mereka macam-macam pun lah. Jadi dia kata, kalau akal dia bersih,
dan sihat fahamnya, bersihlah hatinya. Tengok kepada wajah dia. Okey, dan sepatutnya sayudianya bagi raja-raja dan orang besar-besar dan yang lain daripada keduanya mengetahui akan kejahatan zalim dan celakanya. Dia kata kalau baca kitab tua ni memang selalu dia berulang-ulang selalu ke anak. Bahasa dulu, nah. Kalau kata tengok bahasa Republik dulu. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Surah apa tu? Surah Qiyamah kan? Dia yang Allah Ta'ala kata celakalah engkau, kemudian celakalah engkau, kemudian kau kena celaka. Kalau kata itu maksud dahulu, kalau lain dipakai bau binasa, dia tak boleh celaka. Tapi kalau maksud yang sebenar, aula laka celaka dulu kena celaka. Itu di antara yang dia sebut kepada wazir lah. Payah jadi wazir ni, terus jadilah lah. Terus jadi wazir lah, susah lah. Tak lagi dia kena celaka. Kena celaka ni selalu lah. Kita yang tak jadi wazir ni, kalau orang kata kat kita sikit pun kita terasa lah. Kan? Tambahlah jadi menteri kesian kat depan lah. Punya kena kata lah, buat lagu tu tak kena. Buat lagu ni tak kena lah. Kira sampai tahap mujahid tu dia pun nama mujahat lah. Cantik dah nama tu. Kesian tau. Kesian lah. Kita tak tahu lah dalam usaha dia nak buat kebaikan. Adalah halangan-halangannya. Kita yang tak jadi menteri ni, kita tak duduk di tempat menteri, kita tak tahu lah. Pandang pada satu sudut kesusah payah dan mereka di dalam mentadbirkan bukan sikit punya orang lah. Cuba kita jadi, saya kata letakkan diri kita sejam sudah lah. Jangan kata lurus rambut tinggal temburung kepala saja. Jadi dia kata yang disebut kan di sini, dia kata supaya terkeju takut daripada mendatangkan dia. Dia kata supaya terkeju takut. Jadi hampa ni jangan leka, hampa kena ambil leka juga. Sepatutnya raja-raja ni kena tahu tentang keburukan menteri dia ni. Masuk ayat ni. Jangan sampai esok ni dah teruk dah, baru dia terkejut. Baru nak diserang jantung. Awak lah menteri aku buat macam tu. Aku tak tahu dia main abang kat aku lah boleh. Bawa memorandum macam ni. Ya? Lepas tu, pi nak sana macam lain. Main cerita lagu lain, pi buat lagu lain. Pasal apa? Pasal raja jarang tengok cermin. Bila jarang tengok cermin, sekali-kali tengok, terkejut lah. Ui, zalim macam tu ke? Aku tak tahu. Tak ambil dalam istana nak. Istana macam kami nak pergi dekat-dekat pun tak boleh nak. Kau tengok kau jauh tambah. Raja Arab tu duduk atas bukit tu. Nak? Istana dia semua atas bukit. Kita duduk-duduk lalu kau bawa lalu tengok. Punya tak mau bagi rakyat dekat. Bubur dia atas bukit nak apa nak naik pun tak boleh. Dia bubur pintu pagar daripada bawah. Alarak nak kerabat nak. Buat yang hak yang jenis kakak-kakak tu depan kerabat juga lah, depan pun juga. Kita ni dah naik kot pun tak larat. Tangga tinggi tak? Ada 10 anak tangga. Tak ada apa nak lah. Yang bercerita kat aku apa ada. 10 anak tangga je kot. Kan? Tak bilang. Oh tangga-tangga. Tak ada ke tangga karan nak boleh jalan sendiri. Setingkat je kot anak-anak tangga karan dah. Punya lemahnya dah. Itu pun bukan main kalau orang suruh dia cakap mengalahkan raja dengan menteri. Punya hebat. Malu lah. Kita, kadang-kadang kita cakap dia, kita tak sedap kan. Kita tak tahu macam. Sebab apa? Sebab kita jangan tengok suami. Diri kita pun tak betul lah. Kalau raja dia suruh tengok menteri, kalau kita suruh tengok main kita. Nah? Tengoklah main kita. Okay. Seperti firman Allah Ta'ala, فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. Surah ni daripada petikan surah Ali Imran, ayat yang ke-61 yang maksudnya ke, kami jadikan laknat Allah atas orang yang berdusta. Ha? Laknat Allah diturunkan ke atas orang yang berdusta. Ha? Oh surah Hud, kitab saya surah Ali Imran. Mohon maaf, saya tak berani kata kita saya tak betul dan saya tak berani kata tak puan-puan tak betul. La'ala sawab, mungkin ada petikan-petikan ini di dalam Al-Quran beberapa tempat. Nah,
Okey, siapa yang Hafizah dalam ni? Kalau orang Hafizah dia boleh beritahu. Ya, dia kan kadang kita jumpa ayat tu banyak. Kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada. Okey. Dalam kitab saya dia tulis surah Ali Imran ayat 61. Dalam kitab perempuan surah Hud ayat 18. Okey, kita terima dua-dua. Okey. Kita terima kedua-duanya. Nah. Jadi kitab saya pun tak silap, kitab perempuan pun tak salah. Betul tak? Alhamdulillah, baik. Maka jadikanlah anak Allah itu di atas orang yang berdusta. Allah Ta'ala sebut di sini, nah, siapa yang berdusta itu adalah satu laknat. Apa maksud lu'ina? Laknat Allah. Laknat ni dihancurkan. Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang yang berdusta. Disebutkan di sini, berdusta ini bukan sahaja seorang wazir kepada raja, bukan sahaja sekadar seorang rakyat kepada ketua menterinya, bukan juga kepada sekadar seorang anak kepada kedua ibu bapanya, sahabat kepada sahabatnya. Tapi dusta yang dimaksudkan di sini adalah dusta kepada siapa-siapa pun. Kalau kita berdusta, maka Allah memang melaknati. Jika takut kepada laknat Allah, dihancurkan kita dengan sehancur-hancurnya, maka janganlah berdusta. Itu pesanan Allah Ta'ala. Nah, jangan sesekali berdusta. Ini pihak orang lain, ini kami nak buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Seorang ketua, bila kita nak buat apa-apa tindakan, kita kena sembang dengan ketua dia dulu, tidak? Okey, pihak abang. Ketua ni, dia dengar apa yang orang kanan dia pihak abang. Kemudian dia kata, okey, dia setuju. Apa? Okey, tak apa, elok buat. Kemudian tengok-tengok dia pelaksanakan macam lah macam lain. Okey, aku dah tanya dah dia. Dia dah bagi. Okey, kita buat. Dapat dia kan? Tak, aku dah nak amat dia. Janji dia dah bagi. Nah? Jadi buat. Bila buat dia tengok-tengok tak kena lah. Apa tak harap apa? Aku tak tahu cerita. Aku tak tahu cerita pasal apa buat macam tu, kenapa buat macam ni. Rupanya di belakang aku apa buat begini, 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 begini. Itu yang disebut sebagai pendustaan. Bila jadi macam ni, kita jangan pandang dekat raja saja dia tak. Ni kita yang nak buat hal-hal ni. Minta izin suami nak pergi satu tempat. Tapi dia rodok petang baru balik. Nak pergi mana? Kalau tadi kan abang aku makan kenduri. Takkanlah kenduri sampai gini hari baru sampai rumah. Dia menteri. Kan? Anak-anak lagi tak dikata apa. Pak dia tanya mak, mak tak jadi. Dah lagi. Dia pergi mana? Dia pergi kenduri sana. Sungai Nibong je. Hai dekat je. Nuri pun habis dah, dia tak boleh lagi. Rupanya dia pergi makan. Makan dia belah dah. Dia pergi ke lain. Laknat Allah yang ala mukazibin. Laknat Allah di atas orang yang berdusta. Habar. Tak salah dia bagi kan. Lah ni telefon tu ada di tangan dia. Kata, telefon kami habis dah tau. Telefon kami tak ada tempat habis. Member hang takkan semua tak ada kredit kot, takkan tak boleh beritahu. Nah? Kita tak betul. Bila kita tak betul, ajar lagi tak betul. Bila ajar tak betul, menteri tak betul, rakyat dalam rumah tu tak betul. Mak aku senang tak merompak. Dan merompak, ngambak, ngambak sini kena merompak. Maka turunlah laknat Allah Ta'ala. Atas keluarga tu, sebab semua bakat merompak. Mau lagi, ya, lagi yang mau orang balik. Ada anak mau, laki yang dengan yang sekali. Dua-dua sekali kena laknat Allah yang Allah kita ni. Tak susah untuk kita bersifat jujur. Habang, nah, habang. Kalau telefon dia nisak ni, cik ni nak pergi, dia pun ajak pergi shopping nisak. Tak ada duit balik mela, rumah. Bebai balik juga lah. Tapi bebai lah. Balik apa yang ada muka apa dia di rumah. Kalau aku pergi boleh buat jamu-jamu mata. Window shopping ya. Malu. Lagi orang beli yang tak boleh beli yang berhutang pula. Orang berhutang tak bayar yang mau. Nanti aku bayar tu. Balik main dari rumah. Okey. Memang susah nak melawan nafsu. Bila sebut pasal raja dengan wazir, jangan duduk pandang kat raja dengan wazir je kan. Kita ni terbayang raja baru.
Wajah hak menterinya tu. Janganlah ada pandangan yang pernah kat diri kita. Nah? Pandang pada pentadbiran kita, kehidupan kita, harian kita. Apa yang kita buat? Kita pernah ada pemohon dekat raja dalam rumah kita. Cek-cek. Ini tak macam nasi ke berah habis. Padahal berah penuh. Bubuk ada makan. Akal dia kata tak masak nasi. Okey. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Kitab saya surah Ibrahim ayat 42. Muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih, setuju dah semua. Setuju? La dhal fi? Tak ada bangka, tak ada wahab, tak ada zat. Hari ini kita usahakan keputusan muktamad muttafaqun alaih. Baik. Kita saya surah wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun adalah datang daripada surah Ibrahim ayat 42. Yang bermaksud jangan kamu sangka Allah Taala lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Jadi jangan kamu sangka, kita jangan ingat Allah Taala tu lalai, maksud Allah Taala tu tak tahu, terlepas pandang di atas pekerjaan orang yang zalim. Orang zalim ni tak semestinya dia tangkap orang, dia kurung dia, seksa. Bukan sekadar itu. Zalim ni kalau kita menipu itu dah dianggap zalim. Kalau kita memfitnah itu dianggap sebagai zalim. Kita mencuri, merampas orang itu juga dianggap sebagai zalim. Hang jangan ingat hari ini hang menzalimi orang, Allah Taala tak tahu. Allah Taala bukan ghafil. Allah Ta'ala tak pernah lalai. Bahkan Allah Ta'ala itu sentiasa memerhatikan setiap pekerjaan kamu. Maka akan sentiasa dicatik. Ha? Setiap saat, setiap detik. Hari ini orang buat korang. Ha? Esok dia orang buat. Dekat orang balik. Sebab Allah itu bukan berganti seperti menteri yang sepenggal. Ha? Bila kita tak cuba dengan pentadbiran, kita boleh jatuhkan. Tapi Allah ni dia sentiasa ada sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan bila pun Allah Tuhan yang satu tu lah. Ha? Tuhan yang satu tu lah. Pentadbiran dia yang sumul, yang jitu, yang agung. Ha? Di atas pentadbiran dia yang satu, maka ternafilah lima kam, bukan dua kam. Kamu fasil izat, kamu tasir izat, kamu fasil fisifat, kamu tasir fisifat, kamu tasir fil afa'am. No? Dia baik lekam. Bila mereka main pula lima unsur. Kan? Kita hit, kan? Kita hit. Saya nak warangkan sikit, kan? Ada seorang ustaz, Ustaz Luqman, ada Ustaz Nasir yang selalu main video tu. Dia tawarkan untuk mengajar kelas tauhid. Jadi dia tauhid tinggi. Hebatlah. Saya tauhid saya rendah sangat kalau nak banding dengan dia lah. Dia master, saya cikgu tadika 5 tahun tu saja. Okey. Saya nak bagi cadangan sebab dia tawarkan diri dia. Dia nak ajar tauhid kepada perempuan. Jadi perempuan boleh pilih mana-mana waktu dia. Apa waktu dia pilih? Nah, saya ni macam-macam alasan saya bagi nak, sebab saya tak pandai nak. Jadi puan-puan boleh pilih mana-mana hari yang puan-puan senang untuk nak ambil pelajaran tauhid. Nah, tauhid dia tak tinggi, dia orang mengaji lebih nak, ni mengaji tak open amin nak. Jadi puan-puan boleh bagi cadangan dekat Kak Ida boleh, dekat Dayang boleh nak. Kalau siapa-siapa yang nak ambil, sebab dia memang tauhid dia saya kata kemas. Kita baca saya hak bertabuk ni. Nah, saya memang bertabuk tak kemas. Saya akui dah kekurangan dia yang ada. Jadi kalau perempuan nak belajar, boleh beritahu dekat wakil tarian masing-masing. Kami nak ambil satu kelas. Ada satu kelas untuk panggil saya. Masjid apa dia tu? Pagak Buluh. Surah. Surah Pagak Buluh. Panggil saya, tapi saya tak. Saya tak ada masa sebenarnya lah. Bukan belagak pun. Tak ada ruang lah. Jadi saya cadangkan. Boleh ambil sebab
Saya rasa ramai yang orang tak pandai usuluddin, ilmu ni ilmu wajib. Tolong belajar. Cari satu masa bagi tahu dan bagi tahu dekat saya, saya akan jadikan dia dalam tu masa tu. Belajarlah, jangan kata nak bagi senang. Tauhid susah sikit. Nah, tanya kawan-kawan yang ikut pelajaran tauhid saya nak. Cara cikgu tadika ni ajak pun dia pun susah lah. InsyaAllah lah. Cubalah cuba berbincang lah. Okay. Ya? Okay, itu saya kata perempuan letakkan sekian-sekian tarikh dan hari dia akan boleh main secara mingguan. No, dia akan boleh main. Jadi saya kata tanyalah ketua pada bahagian-bahagian tempat tu, tanya ketua berbincang. Okey, berbincang dengan ketua. Pilih hari. Pilih hari yang rasa sesuai. Contohnya kalau di sini nak buat, mungkin tak mau dah pada hari saya, yakni hari ini. Saya tak payah main dah. Kita panggil dia main hari ini. Nah, okey. Ataupun mana-mana tempat kata, semudah lah tengok muka dia, tukar selera lah sikit. Okey, kita tukar lah. Okey, macam tu. Ataupun mungkin puan-puan ada kekosongan Sabtu dan Ahad nak ambil untuk kuliah duha pukul 9 pagi. Takkan tak boleh pakai kenduri pukul 9 pagi, orang tak panggil lagi ya, lah. Pergi pun tak apa-apa kan. Okey, sebelum kita pergi kenduri, kita hadir sulam kuliah duha terlebih dahulu. Boleh? Nah, cuma bagi cadangan tentang mana berbincang bersama. Dan insyaAllah lah, bolehlah sama-sama kita pergi belajar lah. Okey, baik dah. Baik. Dan jangan kamu sangka Allah Ta'ala itu lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Yang ini tiada lalai daripada barang yang dikerjakan oleh orang yang zalim. Ini Allah Ta'ala tak pernah lalai daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang zalim. Kita jangan ingat, dulu aku pernah buat kan dia. Dulu-dulu. Dah lama dah dia pun lupa. Dia lupa. Allah Ta'ala tak pernah lupa. Ya, dia akan dibicarakan. Kalau lama dah pun. Lama pun. Allah Ta'ala tak pernah ghafil. Walaupun dulu-dulu dia tetap akan dibangkitkan. Dah tak ada apa, aku tak ingat apa lah. Han tak ingat. Allah Ta'ala tak pernah lupa. Tu yang kata Allah tu tak pernah lupa. Nah, ghafil maksudnya lupa. Dan kezaliman yang kita lakukan walaupun dah lama, hari ni dia ingat lagi. Bila minta maaf kat dia, aku minta maaf sangat-sangat. Pernah satu ketika dulu aku radang dengan hantu pula. Aku sempak kat Tuhan. Tuhan balik pagi kasut sebelah. Aku radang kan. Tengok aku duduk jeli-jeli. Sempak. Tak apa-apa kan. Tu dulu. Tak apa. Aku boleh beli kasut lain. Tak apa. Tak kisahlah. Allah lupa lah. Allah tak pernah lupa. Dan perkara ini akan dibicarakan di mahkamah Allah. Nah, di mahkamah Allah. Itu yang disebut cinta. Dia kata lagi akan disiksanya. Kita akan terus disiksa selagi mana permohonan itu tidak diampun oleh orang yang kita zalim. Lepas tu bila nak jumpa dia, abang aku pernah tahu buat kan. Abang buat apa dia? Aku pernah fitnah. Benda tu orang tak buat pun. Tapi aku pernah tak buat. Ya ke? Wah, kata aku patutlah aku jadi begini. Aku minta maaf lah. Dia tak maaf, aku tak boleh maaf. Hati aku tak boleh, hampir balik lagi balik. Aku buat macam ni, aku tak boleh maaf. So, minta lagi. Telefon, WhatsApp, hari-hari. Sampai dia meluat, apalah sudah lah, aku dah maafkan lah. Sampai tak tu. Sebab kita pernah menzalimi orang. Nah, usah lah, ini dosa sesama manusia. Nak bawa sampai ke akhirat dan akan dibicarakan di depan khalayak ramai. Itu yang kita paling takut, nah. InsyaAllah, nah. Ada lagi firmannya. Okey, kita yang perempuan nampak ni, Kifayatul Muhtaj. Dapat dah kan? Okey, kita akan baca satu rejak, nah. Jadi, sempatlah kita menghabiskan kita ni, nah. Bila satu rejak, mungkin dia akan membawa sampai ke Ramadan. Lepas raya, nah. Lepas raya, cuti pula lah. Ramadan cuti kan? Lepas raya kita akan mulakan kita bawa insyaAllah. Saya akan berita dekat Kak Ina dengan Ju kita apa agar mereka boleh tempah dengan lebih awal, nah, insyaAllah, nah. Okay. Kemudian jangan lupa dah yang saya beritahu, kuliah tauhid, serta belajar tuan-tuan ilmu tauhid, jangan segan belajar walaupun pening, belajar juga, nah. Walaupun tak suka benda yang baik, memang kita rasa payahnya, berbeza dengan fiqah.
pekah kita seronok. Nah, tauhid kita rasa kurang dengan sebab susah nak kena fikir. Ha? Belajarlah, tolonglah. Kita akan sambung di depan dan lagi firmannya. Esok lah, saya dapat berita daripada orang.